Al-Qur'an. Nah, Rasulullah menjelaskan tentang kemasyhuran Al-Qur'an ini banyak sekali, dan di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam kitab Nashrul Kitab yang pertama kali itu dijelaskan di sana adalah Fasbata ilah syukur afdalul hubungan al-jiman ilah kuat al-mulunas. Tidak ada, ada dua perkara yang tidak ada perkara lain yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat kepada manusia. Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada kita berkaitan dengan Islam, bahwa al-muslimuna man salima muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang bisa menyelamatkan, mengamankan, memberi rasa amannya terhadap orang Islam yang lain dari lisan dan juga dari mata. Banyak sekali, dan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat itu dijelaskan, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la yastahur qaumun min 'asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhum. Seterusnya itu jelas sekali, Bapak Ibu sudah paham. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 107 bagaimana? Bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.